Dugaan dalam takdir ilahi saya bisa hadir saat ini dalam rangka 7 hari wafatnya Ibu Hajah Fadilah Hanum binti Abu Sulaiman. Mudah-mudahan almarhumah diterima semua amal ibadahnya, diampunkan segala dosa dan kesalahannya, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan keluarga yang ditinggalkan mudah-mudahan diberikan kesabaran Allah. Amin. Allah. Buya Dumiati mengakui Bapak Istio Sigit Prabowo waktu jadi Kapolri. Buya Kiai Haji Bustami. Para ulama yang lain karena beliau pandai beradaptasi, bisa menyesuaikan diri, sehingga dia disukai, disenangi, dicintai oleh masyarakat Banten ketika dia menjadi kapolri. Dan orangnya santun, sungguh lumpuh, siapa saja datang diterima. Waktu beliau menghadapi kasus Sambo, saya ikut menitipkan pesan melalui ajudan, tolong sampaikan kepada Bapak Kapolri, karena beban ini beban yang berat. Biasanya hukum kalau sudah terikat kekeluargaan, hukum tidak berjalan. Satu profesi tidak berjalan hukum. Tapi Allah tidak melarang, silakan kamu jadi orang kaya. Yang penting apa yang Allah perintahkan, laksanakan. Saya selaku mubalig ustaz pimpinan pondok pesantren Nurul Hijroh, kebetulan sudah kenal dekat dan mendoakan beliau ketika jadi Bareskrim supaya menjadi Kapolri. Alhamdulillah doa saya dikabulkan dan beliau sekarang menjadi Kapolri. Saya cuman menitip menyampaikan supaya umat Islam di dalam melaksanakan ibadah puasa ya, dan kegiatan-kegiatan yang ada di bulan Ramadan ini untuk dibantu supaya aman, tenteram, damai, jangan ada tawuran ya, jangan ada ya pertengkaran, keributan, termasuk geng-geng motor itu ya, tolonglah supaya diamankan biar kita saling menghormati antara satu dengan yang lain ya, bukan saja masalah pribadi tapi juga masalah agama ya. Mudah-mudahan seperti yang sudah berjalan pada Bapak Kapolri bisa melaksanakan tugas ini dengan sebaiknya, dan kepada bawahan-bawahannya dihimbau juga seperti itu. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan buat kita semuanya. Belum minanas itu memang disuruh, kita nggak boleh putus sama siapapun, kita mesti ada hablum minannas ya, bahkan urusan jual beli kita dibolehkan sama orang-orang berlainan agama, nggak ada larangan, nggak mesti Islam dengan Islam ya, agama mereka dengan agama mereka, tidak.